Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Bak penasaran dengan mantan sang suami. Diam-diam Nur Nabila follow Instagram Laudia Cynthia Bella. Perasaan bahagia tentu masih dirasakan oleh pasangan pengantin baru, Engku Emran dan Nur Nabila. Seperti diketahui, Engku Emran pernah menjalani kehidupan rumah tangga dengan Laudia Cynthia Bella. Namun keduanya sepakat untuk bercerai pada 2020 lalu. Saat menikah dengan Emran, Nabila pun menjadi sorotan di Malaysia juga di Indonesia. Berbeda dengan pernikahan terdahulu, Engku Emran begitu terbuka dengan pernikahan ketiganya dengan Nur Nabila. Baik Engku Emran maupun Nur Nabila, keduanya membagikan momen pernikahan mereka lewat Instagram masing-masing. Tak sedikit netizen yang membanding-bandingkan antara Nabila dan Bella. Rupanya, hal itu juga membuat Nur Nabila merasa penasaran pada sosok mantan istri kedua suaminya tersebut. Nur Nabila tampak penasaran dan melihat-lihat akun Instagram Bella. Namun, tidak diketahui apakah Nabila memang sengaja mengikuti akun Bella atau memang hanya berniat stalking. Melihat following akun Instagram Bella, tampaknya ia tak memfollow balik Instagram milik istri Engku Emran tersebut. Sebagaimana diketahui, sebelum menikahi Nur Nabila, Engku Emran telah dua kali mengecap mahligai rumah tangga. Melansir dari Grid.id, istri pertama Engku Emran merupakan seorang artis Malaysia bernama Era Fazira. Mereka memilih bercerai meskipun sudah dikaruniai seorang anak. Engku Emran kemudian menikah lagi dengan Laudia Cynthia Bella di tahun 2017. Kemudian Engku Emran bercerai dengan Bella pada Juli 2020. Baru 8 bulan bercerai dari Laudia Cynthia Bella. Engku Emran kemudian menikahi Nur Nabila 19 Maret 2021. Banyak netizen tak menyangka Engku bisa cepat move on. Laudia Cynthia Bella memilih tak berkomentar. Cerai dari Laudia Cynthia Bella. Engku Emran langsung move on dan nikahi Nur Nabila, mantan suami Laudia Cynthia Bella. Engku Emran kini resmi menikah lagi. Kali ini, Engku Emran memutuskan menikahi Nur Nabila, wanita asal Malaysia pada Jumat. Nur Nabila merupakan saudara salah satu artis Malaysia, Neelofa. Kabar bahagia ini diunggah oleh Neelofa, saudara Nur Nabila. Tampaknya Nur Nabila maupun Engku Emran sampai saat ini belum memperlihatkan potret pernikahan mereka di akun sosial media. Hanya Nur Nabila merepost beberapa Insta story temannya. Dalam foto tersebut, mereka berdua tampak serasi. Nur Nabila menggunakan gaun berwarna putih dilengkapi dengan veil putih berwarna senada di kepalanya. Sedangkan Engku Emran memakai pakaian tradisional dari Malaysia yang juga berwarna putih dengan sarung berwarna merah muda. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.